tarik ini banyak kali nih, bukan paten kali ini, waduh, bukan kaleng-kaleng. Mantap kali ini. Sampai lepas tuh, bus. Dadah. Oke, Mas Bro. Kita akan sergap ya di lubuk. Mantap jalan ikan baru ini. Tarik ini banyak kali nih, bukan paten kali ini, waduh, bukan kaleng-kaleng. Mantap kali ini. Sampai lepas tuh, bus. Dadah. Tarik Kang, dan kasih kendor Kang. Oke. Ini sampai enggak kuat narik ini. Ayo Kang, semangat Kang. Oke. Ini padahal kena sebagian ini Mas Bro. Padahal terbang tadi kan. Ini sekali tabur ini. Angkat Kang. Babon semua ini, paten kali. Sampai lepas semua ini. Sampai enggak muat jalannya. Aduh, ini nih. Ini bus. Bukan kaleng-kaleng ini ikan ini. Bukan kaleng-kaleng sepotnya ini Mas Bro. Aduh. Paten kali sekali tabur Mas Bro. Yakin. Ini saya dapat spot dari Google Map Mas Bro. Wah, pokoknya saya cari yang mantap-mantap itu sungai baru gitu di mana gitu, saya pakai Google Map Mas Bro. Alhamdulillah, bukan kaleng-kaleng spotnya. Ini lebih seru dari kemarin ini. Iya. Masya Allah, Mas Bro. Ikannya gede-gede banget. Padahal yang ngumpul tadi banyak. Begitu saya turun, udah pada kabur, Mas Bro. Kesana kemarin, nggak tahu kemana. Ini yang ketubruk cuma segini, Mas Bro. Tapi alhamdulillah segini aja udah berat-berat banget. Oh iya, Mas Bro. Ada yang pesan katanya, Bang, tolong ikan yang besar ditimbang gitu. Oke, saya bawa timbangan, udah beli Mas Bro. Saya timbang yang besar nanti. Mantap ini. Masya Allah. Wah, sampai mau jebol galak. Ini nih. Paten-paten ini ikannya ini. Aduh. Baru dibetulin kemarin udah jebol lagi. Saking ganasnya. Iya, ganas-ganas. Gimana nggak ganas ikan sebesar ini, Bro? Sampai jebol lagi. Edan-edan Mas Bro ikan. Mantap. Dagingnya ini. Amazing. Ini mana ujung? Ini kalau Bumat makan 1 RT enggak habis ini, Kang. Pokoknya yakin. Rezeki nongkrong pagi hari di spot baru Mas Bro. Ini enggak. Banyak yang minta, Bang, coba cari spot baru gitu kan. Ya saya pakai Google Map gitu Mas Bro. Cari-cari kadang-kadang ada sungai, enggak tahunya dangkal Mas Bro. Jadi kita cari yang ada lubuk-lubuknya aja Mas Bro. Ini aja di pinggir hutan adanya. Perjuangan yang tidak sia-sia ini, Kang. Bener, perjuangan yang tidak sia-sia. Udah perjalanan jauh. Naik turun. Masuk hutan. Untuk turunnya aja harus pakai tali. Duh Mas Bro, sorry Mas Bro agak lama. Nanti kita akan coba satu kali lagi sebelah sono ada apa enggak ya? Ikannya bukan kali ini.
Ini kalau udah dimasak satu RT ini buat hajat ini. Ya Allah, ikan kok kayak gini, Mas Bro. Ngambil, Mas Bro. Mungkin. Soalnya banyak banget. Spesial, Mas Bro, ini. Ikan nila apa ya, panjang-panjang begitu? Buset dah. Ikan nila rawa. Ini campuran ikan ini. Ikan nila luar negeri. Mantap. Ini bisa nimbang ikan besar ini. Oh, ini yang tebel banget. Ini papanya raja ini. Ini tebel banget, Mas Bro, ya Allah. Dagingnya kayak gini, ikan apa ini, Mas Bro? Tebel banget dagingnya. Masya Allah, ih. Monster. Monster, kamu. Dagingnya pasti nikmat, kamu. Maaf ya, umurmu mungkin sampai di sini. Kalau udah masuk jala, masuk wajan. Oke, mantap. Saya mau timbang. Saya juga penasaran ini ikan nila sebesar apa. Ini berapa kilo sebenarnya? Bisa mantap begini ikan. Ini yang dinamakan bukan spot kaleng-kaleng ini. Betul broku. Bukan kaleng-kaleng ini. 1001 spot kayak gini. Aduh. Oke. Ini yang bikin semangat kayak gini nih, dapat banyak ini. Jadi saya semangat pokoknya nyari ikan dengan jala ini. Oke, masih ada. Oke, Mas Bro. Kita semua kita tinggal timbang yang besar, Mas Bro. Ayo timbang, Kang. Timbang yang besar. Berapa kilo penasaran, Mas? Untungnya kok ini spot baru, saya nggak tahu, tapi nyatanya nggak ada sangkutan. Itu yang saya senang. Oke, Mas Bro, ini lihat ya, mulai dari nol. Oke, kita akan timbang yang besar dan tebal. Oh, pasang dulu. Mana tadi yang tebal banget? Oh, ini kan tebal banget. Kita timbang buat perwakilan yang besar. Kita timbang 2 apa 3, Mas Bro? Penasaran sih. Ikan sebesar ini berapa kilo tebal dagingnya? Buset, Mas Bro, hampir 2 kilo. 198 apa berapa itu? 5 oh 70. 1970. Berarti 1 kilo 9 on lah. Hampir 2 kilo ini. Hampir 2 kilo, sedikit lagi. Sedikit lagi. Nah, yang ini berapa ini? Monsternya. Ini lebih berat kayaknya. Sampai 2 kilo ini, Kang. Oke, kita nolkan lagi. Yang pertama 19. Yang pertama 19 tadi, Mas Bro. Nah, ini. Mulai dari nol lagi, Mas. Oke. Kita timbang yang kedua. Ini kayaknya sama juga sih. Masya Allah, 2 kilo. Oh iya. Wah, ini nih ikan papanya 1, 2 kilo, ini. Mas Bro. Edan, 2 kilo, 2 kilo 30 kan berarti 2 kilo lah ya, anget. Mantap, ikan 2 kilo. Nah, kalau ini. Ini 1 satu lagi kayaknya. Ini 1 yang agak besar, Kang. Iya, ini besar. Belum di onin. Sebentar, Mas Bro, kita onin lagi. Ya. Oke, mulai lanjut, Kang. Yang ketiga. Ini 17-an. Oh, 18. 18, Mas Bro. Lumayanlah. Iya, berarti ini 18, 19, 2 kilo persis. Iya, udah urutannya. Mantap. Mantap. Lanjut, Mas Bro. Mudah-mudahan ada. Oke, Mas Bro. Kita coba geser, Mas Bro, di sebelah sana, Mas. Tadi sebelah sini sudah banyak kena monster-monster, kita geser sebelah sini, Mas. Ayo, Kang, lanjut tajar terus. Hangat. Ada nih, Bro. Ada gede, Bro.
gede-gede bro. Tarik gang. Ini nih yang dicari-cari ini nih. Banyak sangkutan bro. Gede banget bro. Ada sangkutan apa ini ya? Tarik gang lah. Banyak carangnya ini. Jangan-jangan jempol ini jalan gua. Wah, meropoti bro. Ini nih. Pada lepas semua nih. Wah, sapu-sapu. Aduh. Hancur jalan gua bro. Kalau begini bro. Turun gang. Ini nih, penuh perjuangan ini nih. Bro, maaf mas bro. Ini sampai ikan pada keluar bro. Ini kena sangkutan. Tuh, jalannya hancur bro. Gila. Tuh. Wah, ini udah gak bisa pakai jala bro. Nih, lihat. Langsung hancur jala saya mas bro. Saking. Gila. Udah hancur aja baru turun kan gue bro. Tuh, aduh. Sangkutan apa ini? Batu bro. Oh. Cor-coran. Wah. Mantap. Woi. Apa tuh? Pas. Aduh. Aduh. Batu kang. Ini. Gimana nggak hancur ini jala? Cor-coran bro. Oke. Kita coba buka. Di mana sangkutannya? Pantesan. Tuh. Ini nih robek ini. Sampai hancur robek begini Mas Bro, udah enggak bisa pakai. Aduh. Itu gara-garanya ini cor-coran ternyata Mas Bro. Banyak besi-besinya Mas Bro. Wah, udah hancur dah jala gua. Aduh. Oke, udah semangat, semangat, semangat. Semangat. Kita harus beresin jala dulu, Mas Bro. Ya, ini banyak carang-carang ini, aduh. Carangnya carang rumput kan ini. Yang bikin hancur. Oke, Mas Bro, ini kebodohan saya. Udah nyangkut, ditarik robek. Baru turun Mas Bro. Oke. Kirain kayak yang di sono enggak ada sangkutan. Oke. Tapi udah dapat banyak sih lumayan. Kita sudahi dulu Mas Bro video kali ini Mas Bro. Lihat. Hasilnya. Lumayan, Kang. Lumayan. Dengan susah payah saya. Aduh, maaf Mas Bro ya, tidak bisa lanjut. Untuk video kali ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya mau betulin jala dulu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustahil petualang undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jalamannya mantap.